Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa menikmati segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan dan semoga kita menjadi orang-orang yang tawadu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini, yang insya Allah yang selalu bersolawat kepada beliau, yang selalu merindui beliau dan beliau pun rindu kepada umatnya. Dan semoga kita sebagai pecinta solawat dan baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul akhir nanti, di yaumul mahsyar nanti. Dan semoga Allah ridho kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yo, prade sekalian semuanya, saudara-saudara dimanapun ikak berada, semoga sehat wal afiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan iman dan takwanya selalu meningkat dan tidak redup. Ya, seperti itulah. Nah, kali ini kunak ceramah singkat lagi atau kultum singkat lagi yang bertemakan tentang Ramadan dan perubahan. Nah, ada dua nih. Ramadan dan perubahan. Kaum muslimin rahimahullah dimanapun ikak berada. Ramadan ini sudah pernah kita jelaskan bahwa bulan yang sangat mulia, bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bulan Ramadan. Bulan segala ampunan. Bulan di mana doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan. Bulan di mana segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapus. Bahkan kita akan mendapatkan surga tersendiri apabila kita berpuasanya itu karena iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang sungguh berkah bagi kehidupan kita sebagai umat muslim. Kita menyambutnya dengan riang gembira. Dan akhir di bulan Ramadan pun kita ada yang mungkin sedih, ada yang riang gembira. Bukan riang gembira karena ditinggal oleh Ramadan, tetapi menyambut satu Syawal, menyambut Idul Fitri. Tetapi bagi orang yang beriman dan bertakwa,
apabila bulan suci Ramadan ini sudah berlalu, mereka akan merasa sangat sedih. Mereka akan sangat, ya Allah, bulan kemuliaan, bulan di mana dilipatkan ganda pahala kita, sebentar lagi akan berlalu. Nah, mereka akan merasakan bahwa getaran hati mereka itu seakan-akan tidak ingin lepas dan jauh daripada bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, bulan Ramadan dan perubahan. Jadi kita sudah melatih diri selama bulan Ramadan, maka di bulan selanjutnya pun kita harus berubah menjadi lebih baik. Dan saat di bulan Ramadan pun kita drastis nih berubah. Dari awalnya kita ahli maksiat menjadi ahli tobat. Awalnya kita enggak pernah sholat, akhirnya kita sering-sering sholat. Awalnya kita enggak pernah baca Quran, akhirnya sehari-harian kita berhalwat dengan Al-Quran. Kita jarang bersolawat, akhirnya kita sering-sering bersolawat. Masya Allah, bulan Ramadan, bulan yang bisa memberikan kita banyak perubahan. Dan bahkan setelah Ramadan seharusnya kita pun harus lebih giat lagi dalam melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan Allah. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, semoga perubahan ini di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita sia-siakan. Hanya di bulan suci Ramadan ada sholat sunnah tarawih. Nah, jangan sampai kita lewatkan. Saudara-saudara seperadiku semuanya, nah, jika dimanapun ikan berada, puasalah dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala yang berlipat ganda. Dan agar apa? Agar segala dosa-dosa kita itu dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berubahlah kita menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah. Berubahlah hati kita menjadi orang yang lemah lembut. Salawat dan salatlah kita. Bersabarlah kita juga dalam menjalani dan menjalankan segala ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah perubahan-perubahan saat di bulan suci Ramadan dan bahkan setelah bulan suci Ramadan. Karena di bulan-bulan lain pun ada waktu-waktu tertentu juga kita diberikan suatu amalan dan bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Tuh, Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya kaum muslimin rahimahkumullah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan, bulan di mana kita untuk berlatih menjadi orang yang lebih baik. Dan perubahan itu adalah buah daripada Ramadan itu sendiri. Dan jadilah orang ahli surga, jangan menjadi orang ahli neraka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kesalahan dari penyampaian. Karena itu kesalahan daripada diri saya pribadi, karena saya hakikatnya manusia, tempatnya, wadahnya segala kesalahan, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.